Sahabat The Cruise, hari ini kita coba perjalanan menuju ke Sahabat The Cruise. Ikuti perjalanan saya ya. Oke, hari ini kita menuju The Cruise yang di Puriloka, cabang di Puriloka di pusatnya. Sambil ngobrol ya, sambil lihat-lihat kota Batam. Jadi The Cruise itu dimulai buka itu 2011 ya, bulan Februari. Setelah saya sebelumnya bekerja di perusahaan Dock Training Center di Batu Ampar ya. Jadi saya di situ 5 tahun. Dan setelah itu mencoba untuk buka usaha mandiri. Alhamdulillah sih bisa terus berkarya di bidang kedokteran hewan ya. Kemudian saya buka pet shop juga sekaligus praktek dokter hewan. Jadi ikuti perjalanan saya terus sambil mengelilingi kota Batam menuju The Cruise Pet Center. Kita ini keluar kompleks dulu ya, keluar kompleks dari Royal Grande Batam Center. Wah, di sini banyak rimbun, di sini banyak pohon, rumahnya juga lumayan gede-gede, lumayan nih kalau buat investasi jangka panjang. Biasanya kalau pasien datang atau mau berobat, kita arahin ke bagian frontliner depan. Nah, kalau dia mau belanja, biasanya kita ada bagian frontliner seperti ini yang siap untuk membantu sahabat The Cruise dalam mencari produk-produk yang memang diinginkan oleh si customer. Kalau mau berobat, biasanya customer itu bagian admin, yaitu di sebelah sini. Ini ada antrian buat berobat dan juga ada antrian buat antrian salon ya. Jadi nanti ketika pendaftaran berobat ditanya sama staff kami nama hewannya, pemiliknya dan nomor telepon. Nah, kemudian staff kami akan
mendata dan mengambil kartu berobat dan terus nanti diberikan nomor antrian. Kemudian kalau yang antrian salon nanti akan dicek dari gromernya, akan turun ke bawah dari lantai 2, itu akan dicek kondisi si hewannya apakah layak atau tidak untuk bisa di grooming untuk pada hari yang ditentukan seperti ini. Ya, jadi di Dekrus ini untuk semua produk itu dia punya tempatnya masing-masing. Nah, kalau sekarang yang kita lihat itu dia di depan. Di depan kita masuk itu ada produk sampo. Ini ada sampo buat kucing ataupun anjing, baik sampo biasa ataupun sampo-sampo treatment. Kemudian di sebelahnya ini ada alat buat grooming, buat memandikan hewan, ada sisir, ada ini pet towel ya, ada brush macam-macam. Kemudian di sebelah sini kalau kita lihat sini ada bantal-bantal ya, bantal-bantal buat hewan, buat kucing. Nah, ini boleh di ini ada banyak, ada berbagai bentuk dan berbagai dan variasi contohnya ini. Ya. Oke. Kemudian lanjut ke sebelah sini. Di sini parfum ya, parfum buat anjing kucing, kemudian juga ada tempat minum pet bottle ya. Ada bantal sambungan dari sana tadi, ini bantal bulat, segi empat, macam-macam bentuknya ya. Nah, di bagian sini ada wet food. Ini adalah wet food untuk kucing. Jadi kalau kita lihat sebelah sana ada wet food buat kucing dan sebelah sana tuh ada wet food buat anjing. Jadi kita pisahkan. Jadi ini adalah sebelah sini. Ini adalah produk anjing, produk kucing, makanan basah maupun makanan kering. Nah, ini kalau kita lihat, jadi ada berbagai macam merek. Ini wet foodnya dari atas, berbagai macam merek sampai bawah, ya. Ini wet food semua. Oke, dan ini dry food. Nah, ini dry food berbagai macam mereknya. Ini bisa dilihat, ya. Nah, ini adalah lokasi untuk pet food khusus untuk kucing. Kita sekarang ke pet food untuk anjing ya. Berada di tempat produk untuk anjing ya. Jadi kalau kita lihat ada anjing buat dry food dan wet food. Nah, ini wet foodnya juga dari berbagai macam merek ya. Kita jual di sini. Kemudian ada dry foodnya juga sebelah sini, dan sebelah sini juga ada dry foodnya dari berbagai macam merek. Jadi silakan untuk teman-teman, dari ukurannya macam-macam. Nah, yang di sebelah sini ini ada yang kemasan 20 kilo, 7 kilo, 15 kilo, 10 kilo, bermacam-macam ya, tergantung dari keinginan dari customer itu sendiri. Di bagian depan juga ini ada dental stick khusus buat anjing ya. Buat kucing juga ada, nanti kita sebelah sana. Ini dental stick buat anjing, berbagai macam merek, berbagai macam bentuk ya, seperti ini. Nah, banyak. Terus ini juga ada di sebelah sini. Ini dental stick lanjutan. Kemudian, nah, di sini ada mainan buat anjing ya. Ini ada mainan buat anjing. Kemudian di sini ada rongsong ya, buat anjing juga. Dan sebelah sana. Nah, ini scope buat cat litter pada kucing biasanya di sini. Ini juga ada mainan buat pada anjing ya. Ini salah satu mainan dari bola gun Basoka. Jadi ini ada bola kastinya, tinggal ditembak. Kemudian ini adalah pet bowl ya, pet bowl tempat makan anjing kucing yang premium punya. Jadi yang kualitasnya memang premium. Nah, ini banyak ukuran dan banyak ukuran dan harganya bervariasi. Ini ada baju, kalau kita lihat ya, baju kaos, meja. Ini buat cewek biasanya, buat betina. Nah, ini. Kemudian kalau ini buat jantan biasanya. Nah, jadi banyak ragam, banyak gambar juga ya. Kemudian kita lanjut ke sini. Ini adalah kolar, harness juga, leash juga buat anjing ataupun kucing. Jadi banyak variasi modelnya. Kemudian di sini juga ada untuk kolar ya, anjing kucing, yang anjing gede, anjing kecil. Ini banyak sekali ragamnya. Jadi bisa dilihat, harga juga dari yang 10.000 sampai 25.000 juga ada. Nah, lanjut kita ke ini pet bowl ya. Ini harganya 15.000, 25 ya, banyak di sini ya. Ini dari
dari berbagai macam, dari yang single bowel sampai yang double bowel juga ada di sini. Nah, ini pet bowel. Pet bowel juga, tapi di sini ada yang kayak food containernya ya, banyak, ada yang buat 3 liter. Jadi banyak variatifnya. Ini ya, bisa kita lihat ada dispensernya juga gitu ya. Nah, ini yang selanjutnya juga ini sertai dengan permainan ya. Nah, yang di sebelah sini kalau kita lihat ini gunting kuku ya. Gunting kuku anjing, kucing ya, banyak berbagai macam ukuran juga. Nah, di sini juga ada ruang tunggu ketika pasien nanti dia datang, si pet owner datang untuk menunggu giliran antrian. Jadi ini adalah ruang tunggunya, kita pisahkan. Ini ruang tunggu kucing biasanya dan anjing, sorry. Dan ini biasanya untuk ruang tunggu kucing. Baik, ini adalah list untuk atau tali penonton untuk anjing ataupun kucing. Kalau kucing berarti yang ukurannya adalah ukuran kecil. Tapi ini memang mayoritas untuk anjing. Jadi banyak ukuran dan banyak motif dan juga banyak model ya. Jadi disesuaikan dengan pilihan dari sahabat dekus. Oke, ini bagian dari cat stick ya. Ini juga banyak untuk kucing juga buat cemilan. Jadi berbagai merek dan ada cat liquid juga. Di sini banyak berbagai macam pasir kucing ya, pasir diloid. Nah, ini ada yang kemasan 20 kilo, 30 liter, 25 liter, 5 liter, ada bahkan yang 10 liter. Jadi di sini juga banyak macamnya. Dan ada yang sekam ya, yang dari kayu gitu ya. Nah, ini juga. Jadi di sini memang banyak pilihan untuk teman-teman, silakan boleh berkunjung ke The Cruise Pet Center di Purwokerto. Konten kita akan bahas fasilitas untuk praktek dokter hewan ya, atau klinik di The Cruise Pet Center ya. Kita lihat ini sekilas ruangan praktek dokter hewan. Nanti kita akan ulas lebih lanjut. Oke, untuk hari ini sekian dulu. Terima kasih sahabat The Cruise, tetap pantengin channel dari The Cruise. Kita ketemu di konten selanjutnya.